Selamat pagi guys, waktu Indonesia bagian barat saat ini pukul 8:33. Hari Kamis 13 Oktober 2022. Dari desa Cikande kita menyusuri atau melintasi kawasan Kota Baru Parayan. Mari kita saksikan bersama ya. Sama tuh Rodrigo, bosnya Hansi. Salam. Rangka banyak raya ekspor. Tempat di depan kita itu adalah kawasan Kota Baru Parayan. Tempat ini adalah juga adalah lapangan golf. Informasikan bahwa Bandung Raya itu meliputi 4 daerah, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bandung Barat. Itulah yang disebut dengan Bandung Raya. Kota Baru Parayangan sendiri atau biasa disingkat dengan KBP ini berada di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat, Indonesia tentunya. Merupakan salah satu kawasan elit di Bandung Raya ini. Jadi dari Desa Cikande kita di kawasan ini. Tempat di depan itu bisa keluar ada juga ya banyaknya. Ya, kemungkinan pulang. Sebelah kiri kita ini pertempungan, sebelah kanan lapangan gol. Para pekerja sekarang berjalan. Inilah penampakan Kota Baru Parayangan, kita bukit ada larang di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Jika Anda memiliki uang lebih atau ingin berinvestasi perumahan atau ingin tinggal di kawasan ini, silakan membeli rumah di sini. Kawasan ini termasuk aman, edan dan nyaman, dan tentunya harga perumahan ini juga bisa dikategorikan di atas 900-an miliar, juta. Ya mungkin barangkali ada di sini ya, barangkali juga. Kalau paling tidak M lah, miliar. Saya berkendara dengan kecepatan di bawah 40 km. Saya sengaja kecepatan itu supaya kita bisa melihat suasana asli di kawasan KBP. Nah inilah kanan tatar Kota Mawati Gor Presiden, seperti itu.
masuk ke Kota Baru Parayangan ke KBP ini dari Jalan Raya Padalarang. Nah, kita sekarang itu menutup di Jalan Raya Padalarang. Dari Cikande, jadi kalau sebetulnya kawasan Kota Baru Parayangan ini kalau ini dari masuk adalah bundaran keempat. Dan kita lihat, bisa lihat sebetulnya sebelah kiri pembangunan ini kawasan Raya Padi Residen, sebelah kanan Raya Padi Residen. Di sebelah kiri ini adalah Taru Kencana. Sebelah kiri Taru Kencana, sebelah kanan Raya Padi. Di sini ada Taru Bawana, sebelah kanan Taru Bawana. Kita itu ada IKEA ya. IKEA ini salah satu apa ya? Lupa ada. IKEA sebelah kanan kita ke sini. Saya bisa mencari perlengkapan rumah tangga. Mesin juga di IKEA juga harus habis. Trans Metro Bandung. Nah itu jembatan kuning, itu banggaan ikon di Kota Baru Parayangan ini ya. Para lampu merah guys, pesta dan tidak boleh langsung mengikuti apil. Depan itu, ya, lampu hijau. Nah, ini dia jembatannya, sebelah kanan ini kawasan sekolah.
kota kuningan lah. Banyak restoran-restoran. Ya, kecap ganja. Kepor-kepor. Depan ada restoran nasional, terus di depan nasional ada rumah sakit Cahaya Kalian, tapi nggak ada Cahaya Kalian nasional. Tapi ini rumah sakit Cahaya Kalian. Loka. Setelah ada rumah saya ada kampus strategis tikes kampus lagi makanya ada ruko-ruko juga dan ada lagi sebelah di depan tikes satu perubahan adalah budaya Bali Parahyangan Yayasan Wirasartana Talaga Manggung. Nah, di depan kiri ini ada sekolah. Pak Arset kalau tidak salah ya. Masih sekolah terbaik juga ini, Pak Arset. Dan baru perayaan ini di Bandung Raya. Tapi Irsyad apa Al-Arsyad ya? Bukan. Oh ya, Al-Irsyad Satya Islam School. Nah, di kanan ini ada Hotel Mason 5. Di kanan Hotel Mason ada Donat Putu. Hotel Mason 5. Nah, depan rumah itu Bukit Pangkalawati. Nah, seperti ini ada ruko-ruko. Tempat nongkrong ada di sini. Tahu Wangsa Kerta ya? Ya, Tatar Wangsa Kerta seperti ini, sis. Rupa-rupa semua di sini. Dan setiap jalan ini ada pohon palem. Sama asri ya. Belum pernah pergi kawasan ini juga tempat saudara-saudara kita berolahraga. Baik pagi, sore, siang, juga namanya kawasan yang disukai oleh para klub-klub goes sepeda. Nah, ini di depan ini adalah bundaran ketiga dari bundaran kita tadi ini. Terus dari pintu masuk ini adalah bundaran kedua. Bundaran kedua yang kita masuk ini adalah Polsek. Jadi sekali yang disampaikan adalah Bandung Raya Expo. Kita akan menyusuri kawasan Kota Baru Parahyangan. Saat ini progress lah. Nah, ini ada mobil Shell.
marketing pemasaran perumahan Kota Baru Perayaan ini yang terpilih sama Tuan Manajemen. Nah, sebelah kiri ini Pantai Pendiri, bisa melihat sebelah kanan yang ada Pizza Hut atau Balai Pare di sini, sebelah kanan ada KFC, seperti Indra Pradana Sastra, sebelah kanan ada Bopis Pertamina. Perbankan ini JA begini persis, ini SPBN, ini ada Mandiri. Dan di sebelah kanan ini ada auto, apa namanya ini, ya auto auto, jangan. Oke guys, inilah akhir dari perjalanan kita di kawasan Kota Baru Perayaan. Cuman itu adalah perjalanan pertama kali kita masuk. Terakhir, kalau dari belakang kita tadi, dari Cekat ini, jalan di sini guys, jadi mungkin lalu lintas agak terganggu sedikit. Mungkin setelah Oktober ini yang akan selesai. Nah, ya, jalannya berkeliling ya. Atau secara pertama kali dari masuk kita ke sini. Nah, ini sebenarnya dari arah sini kan ada perbaikan, ini rekayasa jalan yang bisa. Oke, inilah pintu masuk ke Kota Baru Perayaan. Dan sini juga akhir dari jalan kita menuju Kota Baru Perayaan. Sebelah kanan kiri ini adalah ke Padalarang atau ke Jakarta. Sebelah kanan ini adalah ke Kota Cimahi atau ke Kota Bandung. Atau pintu tol Padalarang. Oke guys, demikianlah tadi road race kita, road race menuju Kota Baru Perayaan. Salam sehat, Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, tetap semangat, horas, horas, horas. Terima kasih sudah menyaksikan video.